Aku hari ini jalan-jalan. Daripada di rumah nungguin pembukaan yang gak datang-datang. Akhirnya aku jalan-jalan aja. Kenceng banget. Tegang ini. Lanjut jalan-jalan. Lanjut jalan-jalan. Tadi kan jalan terus. Tuh, gue deh. Kasihan mama deh. Aduh, kasihan. Jalan ternyata puncak macet banget, buka tutup, jadi kita di rest area sembari cari itu musholah. Aku hari ini jalan-jalan. Daripada di rumah nungguin pembukaan yang gak datang-datang. Akhirnya aku jalan-jalan aja. Sholat, berdoa biar dia cepat turun deh, biar dilancarkan lahirnya, sehat ibunya, sehat adeknya. Ini nih bawa nih dua nih, bawa dua. Jangan. Siap. Ini babak ketiga perjalanan mengantar Bumil. Menjelang 1 jam kita antar Bumil untuk makan lagi. Silakan. Habis ini di atas kita makan lagi. Makannya pete ya. Tadi di sana ngomong, Bi, ntar kalau aku nggak habis bantuin ya. Nah, ini apa yang nggak habis, Ma? Nasinya habis. Ini daun. Semua. Ini apa? Kan hamil nggak boleh makan mentah. Semuanya habis, terus apa ini mau dibantuin kalau begini? Barang itu sumpah nggak. Ini nggak berapa lagi kok. Aduh, jangan, Bi. Masih ada sesi 3. Ini masalah yang mau ibunya apa anaknya nih. Wah, anaknya eksploitasi anak, masih kecil, masih bayi. Mati deh. Ronde ketiga. Makan sempat kalinya. Ini rasanya nafsu sama makan. Iya. Ini mana sate kambing. Ronde ketiga.
Udah menjadi bubur. Dari rumah berarti 4 kali aku makan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tahu gimana nih? Di sini dia enggak makan enak soalnya. Kalau dia tahu dia malu. Kok mamaku kayak gitu ya? Ya Allah. Bukan mama gua. Bukan. Kok makannya kayak gitu ya? Enggak lah. Ini kan maunya Ade. Bangga. Wow, mama gua makannya. Nutrisinya bagus. Demi sebuah hati. Iya. Iya. Aku kalau enggak hamil enggak gitu makannya. Iya, iya. Kenceng banget. Tegang ini. Lanjut jalan-jalan. Tadi kan jalan. Tuh. Gue deh. Sama deh. Aduh.